Kita berada di Mentari Court. Sini ada 7 blok. Dalam Mentari Court ni saya percaya satu pangsapuri yang terbesar di Selangor. Ada 7 blok di mana satu-satu blok penghuni dia, rumah dia adalah lebih kurang 1,000 rumah. So kalau lebih kurang petang kita tengok, daripada pukul 4, lebih kurang pukul 4 sampai pukul 6, warga asing lah kebanyakan mereka berderek sampai ujung jalan. Saya dapati ya, sampai ujung jalan berderek menunggu untuk masuk ke dalam. Macam mana immigration, pihak berkuasa tempatan BPT, langsung tidak tahu ke hal ini? Orang biasa pun tahu. Sampai NGO dipanggil mengatakan mereka telah mengadukan aduan kepada pihak berkuasa tempatan. JMB pun bersekongkol saya percaya dalam hal ini. Satu lagi isu yang penting ialah kita akan tengok. Tuan-tuan boleh, paparan akan dikeluarkan nanti ya. Di mana rumah digunakan sebagai tempat perniagaan, kedai-kedai runcit, kedai persolekan rambut, persolekan muka, semua dia buat dalam rumah. Di mana PBT pihak berkuasa tempatan, dia mesti menggunakan Akta Perancangan Bandar Desa 1976, Akta 172. Sampai hari ini saya percaya notis Seksyen 70, Bracket 12, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Akta 133 pun belum lagi dikeluarkan. Ini kita tinggal di zaman apa? Dulu saya biasa kata mereka bermaharaja lela. Bukan bermaharaja lela, mereka bermaharaja gila. Warga asing bermaharaja gila. Kita anak Malaysia, anak tempatan yang melaungkan lagu kita, negaraku, tanah tumpahnya daratku, menjunjung duli yang maha mulia, daulat tuanku, kita pula merana macam ni. Depa datang, pasport tidak ada cukup, dokumen tidak bercukup, apa pun tak sah, tapi mereka bermaharaja gila di tempat ni. Jom kita tengok dalam. Kadang ke sana, ha? Kadang pula tuki mele lemah dia, tu reporter pernah, berdua. Ha. Oleh kerana ada sumber-sumber yang memberitahu bahawa kita akan adakan terja, NGO akan turun. Kebanyakan kedai runcit hari ini telah tutup. Tak apalah, hari ini tutup. Besok dia mesti buka, lusa dia mesti buka. Setahun ada 365 hari atau 66 hari, takkan semua hari dia nak tutup. Tengok, kedai-kedai ini dikendali, dikelola oleh warga asing. Bangla, Myanmar, Pakistan dan juga lain-lain bangsa, bukan keturunan, bukan anak Malaysia. Takkan immigration tak tahu? Seperti mana yang saya telah katakan tadi, Mentari Court adalah satu pangsapuri yang terbesar sekali di Selangor. Ini warga Malaysia buat jual nasi lemak, dia saman, dia tarik. Jual kuih ni, makcik yang jual tua tu untuk mencari rezeki, dia jual kuih, dia rampas meja semua. Ini tak nampak ke macam ni? Pasal apa kerajaan ini, mereka bermaharaja gila, ini pula pegawai penjawat awam tidur ke? Satu soalan yang kita harus tahu. Sepatutnya ahli parlimen, pegawai daerah, YDP Majlis Perbandaran, Bandar Raya, mereka harus menyuara, mengambil tindakan. Duit rakyat digunakan untuk sebagai dibayar kepada mereka sebagai gaji yang cukup lumayan di Malaysia. Kita bukan menyalahkan atau menunding jari atau buang fitnah. Ini adalah perkara yang betul berlaku di mana puan-tuan-tuan, para warga Malaysia depan-depan boleh nampak apa yang berlaku dalam negara kita. Perkara ini boleh dilakukan di Singapura, langsung tidak tak diberi muka. Saya bukan memuji Singapura. Saya pun kadang-kadang tak suka dia punya ni. Tapi negara kita lagi bebas bersuara. Tapi perkara-perkara macam ini, lebih kurang dalam masa singkat 5 tahun, 10 tahun akan datang. Apakah akan jadi kepada warga negara Malaysia? Bagaimana kita nak menjalankan perniagaan kecil-kecilan? Kita akan depan turun lagi ya. Kita tengok DG 11 lah. DG 13, 13. Sudah komplain MPPJ pun orang lagi buka balik kedai sini ya. Blok dia ya. Sudah komplain pun dia orang masih buka lagi, buat macam biasa bisnes tengok. Blok D ya. Sampai
Eh, wey, berani buka kalau orang. MBBJ cakap tak buka, lagi berani buka kalau orang. Ha? Ha? Nanti lu kenal nanti. Enggak boleh ya. Perbadanan Pengurusan Menteri Kod. Ah, ini okey. Okey. Ini ada pula Perbadanan Pengurusan Menteri Kod. Ground floor dia ada pejabat di sini. Jom kita masuk dalam, kita jenguk, tanya apa dia kata. Hello. Hello. Apa khabar? Ini pengurusan untuk ni eh. JMB. JMB. Siapa ada? Ada. Ya, kita sekarang berada di Perbadanan Pengurusan Menteri Kod. Kita tanya kepada mereka, apakah yang menghalang mereka mengambil tindakan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan di kediaman? Adik, adik datang. Kami. Apa mulu suri ke makan nama tu. Oh. Cepat ah. Oh. Tengok kita datang sini. Kita tunggu di pejabat. Kita nak jumpa dia punya pengurus ke atau orang yang bertanggungjawab. Tapi dia tak nak keluar. Tepuk dada, tanyalah selera. Kalau ada kebenaran, dia harus keluar menjawab kepada soalan. Kita warga Malaysia mempunyai kuasa mutlak untuk menanyakan saja, bukan mengacau. Eh? Adik, senang saja. Dia nak datang ke? Datang. Siapa nama cik tu? Siapa yang siapa yang akan datang? Pegawai, pegawai. Kamu pegawai. Belum lagi? Okey, oleh kerana kita tak boleh tunggu lama, depa tamu datang, kita beredar tempat lain ya. Jom. Prakash, yang ketiga. Ada juga, bukan ada aktiviti haram kot. Bukan, eh? Ada, ada. Pelbagai aktiviti haram berjalan di sini. Di mana kalau immigration seperti mana yang dulu selalu mengatakan immigration Malaysia di mana Selangor adalah satu institusi yang amat besar. Mereka mempunyai kuasa mutlak. Kalau mereka tak cukup orang, mereka dengan segera boleh minta bantuan daripada polis, rela, pertahanan awam, semua diwujudkan untuk membantu jentera kerajaan. Okey, untuk menguatkuasakan undang-undang. Ini pula ada lebih kurang 600,000 hingga 800,000 lebih rela di Malaysia. Selangor pun dah lebih banyak. Mereka boleh. Jom kita pergi tempat kedai. Tengok rumah pangsa ya, Menteri Kod. Sewa yang mereka bayar saya percaya lebih kurang 4,000 ke 5,000 untuk satu tempat berniaga lah, blok ah. Ha? Satu unit. Sana pula satu rumah hanya lebih kurang RM1,000. Peniaga di sini mengeluarkan modal lebih kurang RM5,000. Mereka niaga kata niaga kena bayar. Ini pula saingan yang berlaku ialah warga asing berniaga di sana rumah. Persolehkan kedai runcit. Seperti mana yang telah ditengok tadi ya, kawasan-kawasan. Hari ini cepat, depa dah perlu, depa lebih pandai Ricky. Dia tahu kita turun dia tutup. Ada signal banyak. Okey. So ini adalah kawasan di mana tempat perniagaan. Okey. Jom kita tengok depan lagi ya. Okey, Inga Bante Nan Sonaga. Ah, dia mencabar kerajaan. Dia mencabar rakyat Malaysia. Okey. 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 Panjang sangat. Okey. Nampak apa? Malaysia. Jawapan popular ada tu. Saya bukan tokek. Saya bukan tokek. Senang saja. Takkan tempat besar macam ini digondol dan mengelola oleh warga asing. Berapa kali kita nak bagikan video kita ni lebih kurang berjuta. Ha? Dia banyak yang share dalam Facebook semua tu. Tapi pihak berkuasa dia buat tak tahu macam filem P. Ramlee tu. Dia buat cobaan. Hantu lalu pun cobaan. Jemblang lalu pun cobaan. Warga asing bermaharaja. Gila pun cobaan mereka buat.
So, apakah penjawat awam membuat? Kita selalu menunding jari kepada ahli parlimen, menteri-menteri semua. Tapi mereka bersorak di parlimen macam sarkas. Inilah isu tempatan. Inilah isu yang dihadapi oleh warga Malaysia. Tak kira lah apa bangsa, kita adalah anak jati Malaysia yang akan menghadapi bahaya yang akan amat maha besar di masa depan. Ha, tengok dia warga Malaysia, dia berniaga kan, lebih kurang sewa yang dia bayar, RM6,000 dia kata lebih kurang lah, di kedai runcit. Ini adalah tempat ruang yang dikhaskan untuk berniaga. Mereka buat berniaga di rumah. Dia bayar sewanya RM1,000. Kedai runcit. Ini yang isu yang amat besar di Selangor. Kalau kita tinjau satu Malaysia lagi banyak. Saya dapati di Penang lagi banyak. Mereka bermaharaja gila. Okey. So, orang lelaki persaingan dia beli ke? Ya, barang orang lelaki beli. Ya, barang korea dia. So, banyak pergi sana lah. Dia sewa murah sejak rumah bapa. Harga-harga barang pun dia murah lah. Dia seludup saja. Seludup. Tengok. Rokok yang diseludup dipercayai. Saya buat ayat percayai. Bermaharaja gila di tempat ini. Yang diseludup dia jual dekat sana. Ha? Ini bukan Dato' Kalai kata. Ini semua tahu. Fakta memang fakta. Saya letakkan ayat imbuhan. Saya percaya. Rokok yang diseludup dijual. Siapakah harus bertindak? KPKDN harus bertindak. Penguat kuasa mana tak tahulah dia joli dekat mana. Okey, hari ini kita berada di Mentari Court. Kita mahu pihak berkuasa tempatan, Polisi Raja Malaysia, Immigration, Majlis Bandaraya, Petaling Jaya dan juga Majlis Perbandaran mana-mana Subang Jaya apa mereka bertindak. YDP harus bangun daripada tidur. Kawasan ini digondol, dikelola oleh warga asing. Satu isu. Lebih kurang 7 blok ada di sini. 7 blok. Satu blok 1,000 penghuni. Rumah. 1,000. Maka kalau 1,000 rumah, satu rumah ada 5 orang keluarga dia, berapa anggaran dia? Maka oleh kerana pangsapuri ini adalah satu pangsapuri amat besar di Selangor, saya mahu menteri besar sendiri tengok dengan teliti. Dalam Dewan Perundangan harus bertindak. Mengambil tindakan tegas, menyaran pegawai perkuasa, penjawat awam bertindak dengan segeranya. Serbu kawasan ini. Ini pula kawasan-kawasan di mana kedai-kedai mereka membayar sewa RM5,000, RM6,000, RM7,000. Mereka pula buat kedai di tempat ruang kediaman. Di manakah pergi ni Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976? Takkan DPKR, apa ni, Majlis Perbandaran PH berkuasa tempatan tabligh bertindak? Kenapa tidak bertindak? Tidak mengeluarkan notis di bawah Seksyen 70 bracket 12 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Maka kami hari ini di bawah pengeluaran saya, Datuk Dr. Kalaiwanar, menyaran dan juga menyeru pihak berkuasa tempatan bertindak segera. Bertindak. Bertindak. Dengan segera. Dengan segera. Demi. Rakyat Malaysia. Kami. Tidak mau. Warga asing. Bermaharaja gila. Dalam bumi kita. Undur. Warga asing. Jangan. Mencabar. Martabat. Negara. Dan rakyat Malaysia. Daulat tuanku. Okey, ini dekat Mentari Court. So, penjahan Datuk Dr. Kalaiwanar di Mentari Court PE. Okey, kena ke lengah. No lah. No, kita baik. Okey. Okey, baik. Chair. Datuk ada cakap kenapa tak pergi Singapura? Saya cakap Singapura. Mungkin next time kot. Next time. Oh, itu kawasan besar lah. Kampung perkampungan Bangla. Kita tahu ada banyak perkampungan lah. Ada banyak perkampungan warga asing. Negara kita berdaulat. Setiap negeri mempunyai Duli Yang Maha Mulia Sultan dan juga yang dipertua. Tetapi undang-undang hanya untuk rakyat Malaysia ke? Macam mana undang-undang tidak diberkuat kuasa terhadap warga asing yang bermaharaja gila? Kenapa soal ini sajalah. Kami bukan datang kami tidak puas apa ni, tidak mempunyai kuasa untuk berteras, tapi kami mempunyai kuasa mutlak di dalam perundangan perlembagaan persekutuan untuk menyuara. Bila kita berjuara, bila video ini viral, saya mahu supaya setiap penjawat awam tepuk dada, tanyalah selera, dia pun nyanyikan lagu Negaraku Tanah Tumpahnya Daraku. Rukun negara dia junjung, daulat dia junjung, agung dia junjung. Tetapi adakah dia jalankan kerja dia, tugas dia? Secara mana? Jangan tutup mata pakai uniform buat tatau saja. Ha? Tanyalah diri sendiri. Ini adalah negara kita. Kalau biar macam ini, hancurlah. Myanmar hari ini dalam mencabar. Pakistan mencabar. Semua pun mencabar kita. Mereka tengok, apalah Malaysia semua boleh buatlah. Kita boleh bermaharaja gila. Maka saya meminta jasa baik budi bicara segala semua penjawat awam, termasuk DO. Pegawai DO, pegawai daerah, dia berkuasa tahu. Tapi dalam negara ini, saya tak tahu pegawai daerah, dia tahu apa kuasa dia ke? Dia second class magistrate. Dia mempunyai kuasa mutlak. Bila masa darurat,
dia boleh bertindak. Dan juga bila bukan masa darurat pun, dia berkuasa bertindak. Ini pula pegawai daerah saya pun tak tahu. Sebab mangkuk duduk dalam aircon, buatlah kerja. Kami menyeru. Saya hari ini, ini negara saya. Besok mungkin saya mati. Tapi jasad saya di sini juga. Saya memohonlah. Semua harus tahu. Kita harus patriotik terhadap negara kita. Sekian. Okay. Baguslah, Anwar Ibrahim. Kau nak tolong Bangla. Bangla, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan semua kan. Kau nak bawa banyak Bangladesh. Aku nak cakap baliklah. Kau memang bodoh lah. Kau memang bodoh. Perdana Menteri yang paling bodoh kat dunia ni. Kau tak tolong kau punya bangsa sendiri. Kau nak tolong bangsa India dengan China. Pui. Anwar, letak jawatan lah. Kau memang bodoh lah.